Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di video saya kali ini. Namun sebelumnya, sebelum teman-teman melihat video saya ini, ada baiknya teman-teman klik tombol warna merah sebelah kanan bawah. Oke, subscribe supaya teman-teman bisa mensupport channel saya agar bisa upload terus. Oke, dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai 10 ya, mengenai 10 perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia. Ya. Jadi ada 10 perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia, yang mana itu adalah beberapa perusahaan BUMN dan juga merupakan perusahaan swasta yang sudah berkecimpung puluhan tahun di Indonesia. Dan saya melihat 10 daftar ini berdasarkan aset yang mereka miliki dan kapitalisasi pasar ya. Jadi saya ambil dari Google, di sini dari Bursa Efek Indonesia. Karena memang rata-rata perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia ini sudah TBK ya, sudah open public, dan mereka masuk di Bursa Efek Indonesia. Oke, berikut adalah 10 perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia. Saya mulai dari nomor 10 ya, yang paling bawah. Nomor 10. Number 10. Nusa Raya Cipta, TBK. Mungkin teman-teman sudah sering lihat Nusa Raya Cipta, perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta memiliki banyak proyek. Saya rumahnya di Tangerang ya. Saya banyak melihat NRC ya, Nusa Raya Cipta. Ini banyak proyek di BSD dan di Summarecon ya. Jadi banyak sekali di Serpong, daerah Tangerang Selatan juga, Bitaro dan sebagainya, itu banyak sekali proyek mereka, Nusa Raya Cipta. Itu di urutan ke-10 memiliki aset 2,44 triliun dengan kapitalisasi pasar 938 triliun. Jadi saya sebutkan saja asetnya ya. Memiliki aset 2,44 triliun. Wow, banyak sekali ya. Luar biasa. Nomor 9. Number 9. Total Bangun Persada, TBK ya, Total ya. Mungkin Anda sering melihat pekerjaan Total ya, kebanyakan mereka high rise building, gedung-gedung tinggi luar biasa ya. Luar biasa banyak. Jadi Total Bangun itu ada di urutan ke-9 dengan aset 2,91 triliun rupiah. Luar biasa Total. Memang Total dia tidak bisa di apa ya, sudah tidak diragukan lagi lah kapabilitasnya, dari hasil pekerjaannya luar biasa. Ini perusahaan swasta menurut saya dengan kualitas terbaik di Indonesia, Total Bangun Persada, berada di urutan ke-9 dengan aset 2,91 triliun. Nomor 8 ya. Number 8. Nomor 8 ada Totalindo Eka Persada, TBK. Totalindo ya, mungkin teman-teman juga sering lihat kalau misalkan main ke Jakarta, itu banyak gedung-gedung tinggi high-rise building yang dibangun oleh Totalindo ya. Totalindo Eka Persada memiliki aset 3,48 triliun rupiah. Baik, nomor 6 ya. Number 7. Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau disebut Jakon ya. Salah satu anak perusahaan dari Jaya Group. Jakon ya, itu juga sama banyak bermain di high rise building dan juga beberapa ada di jalan tol ya, membangun jalan. Jaya Konstruksi memiliki aset 5,06 triliun rupiah. Mantap. Yang ke-6, number 6. Masuk ke BUMN, tadi kebanyakan swasta ya, ini yang dari urutan 10 sampai dengan ke-7. Sekarang urutan ke 6 tadi ya. Sekarang urutan ke sebentar. 10, 9, 8, 7. Oke. Tadi kita sudah ada di Nusa Raya Cipta, Total Bangun Persada, nomor 8 Totalindo ya. Terus nomor 7 Jaya Konstruksi, Jakon. Nomor 6
Nomor 6 Wijaya Karya ya. Ternyata di sini di listnya nomor 6 Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Wika Gedung ya. Wika Gedung dia spesialis dari merupakan Wijaya Karya Wika yang merupakan perusahaan anak perusahaan yang spesialis di gedung ya. Wika Gedung luar biasa memiliki aset 5,9 triliun rupiah. Oke. Yang kelima. Number 5. Kita masuk ke lima besar ya. Akset Indonesia TBK, Akset ya. Mungkin kalian teman-teman sering melihat Akset juga. Sekarang itu sedang mengerjakan salah satunya high-res building yaitu Indonesia One. Itu Akset yang mengerjakan. Itu JO dengan China Construction ya kalau nggak salah itu. Itu saya juga sempat masuk ke situ ke proyeknya Akset Indonesia membangun Indonesia One Tower ya dan beberapa juga high-res building Akset yang membangun. Memiliki aset 10,72 triliun rupiah. Nomor 4. Number 4. Kita masuk ke nomor 4, Adi Karya Persero TBK. Ini merupakan perusahaan BUMN Adi Karya ya, Adi. Jadi hampir semua infrastruktur Adi bisa kerjakan dari gedung ya, high-res building, jembatan, jalan, dermaga dan sebagainya Adi bisa kerjakan dengan memiliki aset Adi Karya 31,4 triliun rupiah. Mantap sekali ya Adi Karya. Yang ketiga, number 3. Ya. PTPP Persero ya, PTPP Persero TBK memiliki aset 53,5 triliun rupiah. PTPP ya. Jadi asetnya besar sekali ya PTPP dan proyeknya juga banyak. Hampir rata-rata jalan tol ya PTPP yang kerjakan, jembatan-jembatan juga ya dan juga gedung-gedung ya. Tapi sekarang kalau saya lihat PTPP banyak di infrastruktur ya, termasuk pembangunan jalan tol. PTPP banyak proyeknya di situ. Yang kedua, number 2. Apa yang kedua? Tebak ya. Saya belum sebutin tadi beberapa perusahaan besar, mungkin teman-teman lihat apa kira-kira yang kedua. Ya, tepat. Yang kedua, Wijaya Karya Persero. Tadi adiknya ada namanya Wika Gedung, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Sekarang nomor 2 runner-up itu Wijaya Karya Persero TBK. Jadi Wijaya Karya merupakan BUMN yang sudah open public juga, memiliki kekayaan 59,64 triliun. Luar biasa. Wika Wijaya Karya ya, Persero TBK. Dan the winner is juara 1. Number 1. Yang memiliki aset terbesar di Indonesia, kontraktor terbesar di Indonesia memiliki aset terbesar di Indonesia. Nomor 1 juaranya adalah PT Waskita Karya Persero TBK. Luar biasa. Memiliki kekayaan 132,57 triliun. Tidak heran Waskita mengerjakan banyak proyek-proyek infrastruktur jalan tol termasuk LRT Palembang Waskita yang ngerjakan tol-tol ya. Lintas Sumatera semuanya hampir rata-rata ada Waskita di situ dan juga banyak juga bangunan-bangunan tinggi Waskita yang kerjakan. Selamat kepada Waskita. Juara 1 perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia Waskita Karya dengan aset 132,57 triliun rupiah. Luar biasa. Baik, teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, share, and comment. Saya tunggu komennya di bawah ya. Bila teman-teman juga ingin materi apa yang teman-teman apa ingin saya bahas, silahkan komen juga ya. Dan di video saya selanjutnya saya akan membahas beberapa hal lain ya yang unik dan menarik di bidang konstruksi, di bidang kehidupan sehari-hari, di bidang motivasi dan sebagainya. Bila teman-teman suka dengan video saya, share, like, and comment. Dan juga jangan lupa yang pastinya subscribe. Ya, oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.